Baca. Nih stand A, studio net. Dilarang merokok. Ya emang gak boleh ngerokok dong kalau di studio. Lu kemarin lu ngebul. Pala lu lagi ngebul. Itu karena gue puyeng vertigo. Tuh, dilarang membawa makanan dan minuman. Lu bawa-bawa terus, ntar dimarahin sama net. Kan gue bawa makanan minuman kan buat lu juga. Oh iya juga. Itu buat gue ya? Iya. Ini perasaan gue gak makan. Ya, lu sih. Apaan yang lu? Asisten lu berarti tuh. Diwajibkan mematikan segala jenis alat komunikasi. Ini harus dilakban. Kok mulut? Lah kan alat komunikasi. Maksudnya tuh nih, gambarnya apa nih? Ini ya, mesin tik. Ya handphone. Sekarang handphone digunakan pakai apa? Pakai mulut. Berarti harusnya ini salah ini. Harusnya gambar bibir, garis, bukan handphone. Alat komunikasi tuh ini. Betul, betul, betul. Ya kan? Sebetulnya lu enggak tahu kan, ini stage-nya punya gua. Kok bisa? Ah, Andre. Oh iya. Cuman gua mau orangnya enggak mau nih. Sombong. Bisa dibikin film yang ketiga nih. Anda semua mencari ini? Betul, Andre. Itu kan harusnya diputar itu. Maaf, UGD ini sudah saya... USB! Itu flash disk! Kamu jangan tawa. Saya lagi serius ini. Andre, tapi dia, mereka, saya juga perlu nonton... Oke, nggak ada masalah. Syaratnya cuma satu. Kebiasaan. Kalau ini mau saya putar, Saudara Dedi harap tidak duduk di situ lagi. Atau, jangan dong. Ini mereka membuat ini hasil dari kristalisasi keringat. Maaf. Mungkin saya harus potong biar karena waktu udah ya, lama bener, ya. Bener. Di sini kan ditulis bahwa Andre akan mengancam kalau tidak. Mau usah disebutin hidupnya. Ada tulisan. Tapi ada tulisannya. Saya kan baru. Oh iya, baru dia. Masih basah. Dia baru belum diangkat. Ini ya. Ada tulisannya. Andre akan mengancam kalau tidak ditukar jadi co-host, tidak akan diputarkan VT Triangle nah, yang baru. Nah, tinggal pilih itu. Maka Dedi menyerah. Sehingga diputar. Iya. Setelah saya pikir-pikir, biarlah tidak diputar. Gak apa-apa, orang udah tahu. Orang udah tahu. Oh, orang udah orang tahu. Orang udah tahu. Gak apa-apa, sok aja. Berarti kita ngobrol lagi aja. Ngapain diputar di sini orang di YouTube udah di YouTube ada, di YouTube ada. Anda nonton di YouTube, Triangle Hitman Mission. Udah keluar semua. Sekarang nonton ya, enggak usah. Udah keluar. Yuk lanjut. Udah gak apa-apa kan. Tapi kok ini gak berubah-berubah ya tulisannya? Ini isinya pas gua umroh. Biar lihat semua. Oh, gitu, gua mau kalau pas umroh saya mau lihat. Supaya mengajak mereka semua gitulah. Tujuannya baik enggak? Tolonglah ini tolong. Tolonglah.